Halo guys, kembali lagi bersama Nyai Hebring. Hari ini Nyai Hebring mau mukbang lagi nih. Batang pepaya, terus ada daun pepaya, ini pete cina. Ini ada kembang ya guys, ini tuh kembang oyong. Dikerubunin semut merah pasti manis rasanya. Terus ada pare, ini. Terus ini Nyai Hebring pengen nyobain pohon ini, pohon tebu ya guys, pengen nyobain daunnya, kuncupnya di atas, pengen nyoba di coel sambal. Dan kita semua selama ini hanya tahu makan rebung ya, bambu muda bagian bawah. Sekarang Nyai Hebring pengen nyoba bambu muda bagian atas, ini bambu kuning, pengen nyoba coel sambal rasanya bagaimana. Oke guys, kalian gak usah nyoba di rumah, cukup nonton saja Nyai Hebring, nanti saya kasih tahu rasanya bagaimana. Nanti saya review satu-satu. Mari kita batang pepaya dulu ya guys, tanpa nasi dulu. Sambal terasi. Kriuk-kriuk, hai kerupuk. Batangnya aja dulu ya. Yang kedua pare. Agak pahit. Pare kecil. Mau? Dua.
Makan. Yang ini gak gitu pahit, guys. Icipin bunga ya. Bunga oyong. Manis rasanya. Pantasan dikerubunin semut tadi. Tapi bau jamur, guys. Manis tapi bau jamur mentah. Bau jamur mentah. Sekarang kita cicipin bambu. Bambu kuning nih ya. Agak pahit, guys. Kok tua ya? Rasanya agak pahit dan udah dicoba deh. Sekarang kita cobain. Cuman segini doang, guys, keambilnya yang mudanya. Kayak apa ya? Di kampung ada sayuran Kang Andri namanya turubuk, mirip turubuk, Kang. Mirip turubuk. Jadi kangen turubuk di kampung. Cembu, cembu muda. Sekarang kesini ya. Ini enggak enak. Bau jamur mentah. Batangnya aja cukup. Makanya batangnya aja ya, tanpa daun. Nah.
Enak guys, kita Cina. Mau saya? Oke guys, sampai berlanjut makan, segitu dulu video mukbang untuk kalian, review 8 untuk kalian tanpa nasinya. Thanks for watching kalian semuanya keren. I love you all. Bye. Bye.